warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Bilangan berhubung Nabi Mustafa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa'ala alihi wa sahbihi wa ajabihi wa zirbatihi wa'amdu baytihi wa kirami syarulillahi lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Doaina ayati alam barzah kurang jarah, termasuk para wali-wali Allah, para musyrik, nikmatnya dikait itu orang. Mudah-mudahan kuburannya simpan pertemanan surga. Orang tua kita, guru-guru kita, fatihah sadayana ayatina ampunan maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dua, kami harapan orang di bulan Syawal ini, ke bulan Ramadan Tayyib, mudah-mudahan sadayana kita diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga atau sehingga Fatihah Nukatulut Tanggut Bilu Urang Kasinal Quran Bersama Pengaji Adik Ami Onjing Bapu Pertekan Batu Pertama Majlis Haji Wal Umroh. Mudah-mudahan dilancarkan Allah Abangin Majlisna dimudahkan lebih-lebih dirinya si manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah informasi tanpa nanti lembaran berita tengok bukan terus kita nyeri berita Amat Sari hujan, Kertajaya hujan, Bintang hujan, Sambo hujan. Nah, alhamdulillah, walaupun bahwa hujan orang sampai tadi, dengan izin Allah, mudah-mudahan orang hadir mewakili seluruh satu jilatu. Ayuna ngancet pertama disiram hujan, mudah-mudahan jadi berkah di bumi wa dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina tananawa salatun as-salam. Bismillahirrahmanirrahim.
satu acara harus dimulai. Pernah niat berat. Pernah niat berat. Dimulai ayana menahan niat kurang. Margi kalau ini awas kebagi karena dulu golongan pernah ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani taklim dia batang santri baru tiba. Santri baru dulu kami nggak bahas dia, banyak nih. Nggak bahas dia, kaitannya dengan rasa. Berapa lama? Kalau punya santri, batang ketua santri baru jalani dengan tujuan berkelas. Setelah bubar ngaji, dari sekian banyak teman, mutiun kami. Saya Tuan Sabri Marir Jailani pulang. Anda ngaji benar-benar ikhlas. Anda ngaji benar-benar hayang nyaho ilmu. Karena prinsip Anda lawan murabi ma'arut murabi lalu ngawah guru ulama nyaho Allah. Maka keikhlasan anjir ngaji anjir bakal jadi ulama besar maut dalam keadaan husnul khotimah. Siapa itu? Syekh Madian murid Tuan Syekh Qadir Jailani menjadi rujukan para ulama menjadi wali-wali Allah. Kemudian yang kedua ngaji karena hayangnya tes guru. Ngaji ke mana? Anu hayangnya ho ilmuna pas guna hasil. Datang tapi hayangnya ho pas guna ilmuna. Berarti gak sebandingkan ilmu manehna ke ilmu buruk mana. Datangnya karena hayangnya ho sampai ke mana ke ilmu mana. Kalau ke ngaji serat di hati na ho pasti iya. Maka kedua dicari waspada. Maneh ngaji karena ngetes kaburu tentang keilmuan. Maka anjun bakal jadi dalam penghar ahli ilmu. Tapi maut dalam keadaan sukul khotimah. Kalau jadi datang karena hayang nyaho keilmuan guru, jadi alim bahkan benar, tapi maut dalam keadaan sukul khotimah. Digambarkan seperti para sesat. Oh santri naopa, tapi maut dalam keadaan sukul khotimah. Jauhkan ukuran, di mana baik ulang ngaji, atau hadir di mana baik. Anehnya ayo panggilan kiai anu pas rumah anu ayam nyaho serap anak rumah hasil jadi dan hal-hal begitu kamu ngarek hadir hadir ya guys ngarek mengerti lu anjir ngaji tadi di konsep di panggil belan karena areknya kesalahan dulu. Datanglah kau di majlis arimianan kesalahan kiai, arimianan kesalahan guru. Ketika ayah salah sedikit dicatat, bakal diwarakan pelatuh. Maka anjan bakal jadi ahli ibadah, tapi maut dalam keadaan akhir. Lalu kurang datang kau di dalmi, datang ke majlis, tapi arimianan kesalahan batu. Maka jadi ahli ibadah tapi maut nak dalam keadaan
hatinya. Ternyata benar. Begitu sampai ke iman, ngelengkapkan dirinya menjadi pengurus masjid. Hampir tiap kue terbalik ke masjid terus-terusan bahkan terika. Terhayang, baik nama awewe. Was, maha gelis naik ke awewe. Terhayang, baik nama awewe. Lu gelisnya bukan. Tapi apa yang terjadi? Mungkin dari tiap waktu azan, asal waktu sholat, naik, naik, kemenara. Tapi bahagian kan azan dari luhur menara. Azan di luhur menara. Jadi, kembali ke sekitar Yosgur, bahwa menara itu adalah bukan hak cipta orang muslim. Aslinya menara adalah tempat sesembahan majusi. Menara itu tidak bahasa Arab, menaro. Menaro, kalau ditanya ke om itu ahli bahasa Arab. Manaro itu tempat gendek sedek. Jadi di luhur tempat gendek sedek, ketika sedek yang dibakar, maka jubah ke atas gendek. Nah, Sayyidah Hasan nikah ke orang Majusi, tapi masuk Islam. Maka izinkan menjadi mertua anak bah. Akhirnya Abah Umar menantu cucu Rasul. Bahkan dia masuk Islam. Izinkan dia menaro pakai tempat azan. Akhirnya naik aluhur azan. Allahu Akbar. Jadilah kapeh di mana-mana ayah menara. Dan ada ini ke mana-mana. Oh Allah, terus-terusan. Dan ayah nama kes emosi azan di luhur menara. Sampai karena di luhur menara apa? Dalam ini nama hangar di atap. Hari malam aku sampai ke pangkat naik ke menara. Wow, Akbar, Allahu Akbar. Makanya kan sudah kalian tidak melihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putar kita maksudnya putarnya supaya dihitung kalian ada yang hari apa sampai ke mana kita orang opat atau tempur putar. Allah. Dan sampai kena di saya obat. Jadi dia ulang ke pukul-pukul. Allah. Dan sampai kena di saya obat. Ayo malam, aku bisa pekar. Suaranya dari itu doang. Sehingga muter. Nah, kita jami jadi muazzin. Kapeh, Bapak Turana, nikah. Saya tidak mau. Kebenaran, di lingkungan kita masjid adalah tempat kos-kosan. Begitu pas pada azan zuhur, ninggali ayah awewe heran. Tuh, ayah awewe bagus. Rugi-rugi itu matongkas, nyomotongnya monas. Masya Allah, itu cucu di Athena. Ya Allah, bagus banget kita awewe. Oh, begitu azannya, terus dikulik azannya, sampai pohok. Ya Rasulullah, Allahu Akbar. Ya Rasulullah, Allahu Akbar. Turun azan, sholat, beres sholat, langsung lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanya menjawab. Begitu tanya menjawab. Ayat maluan di dalam. Siapa yang salam? Saya. Maaf. Salam Anda tidak saya jawab karena saya adalah orang Yahudi. Ada apa Anda perlu ke sini? Oh, saya tadi melihat perempuan yang cantik. Apakah itu anak bapak? Iya ya. Kalau itu izinkan saya untuk main. Maaf, tidak bisa. Apalagi kamu mau nikah sama anak saya kecuali kamu pindah agama ke Yahudi. Saya Yahudi, Anda Muslim. Buring buat asuh. Islam akhirnya mual. Tapi kamu benar-benar ayat anak guru wajah namanya guru asyik Allah. Ya saya pikirkan besok. Begitu isu tanya Tuhur sampai ke azan langsung ada jumlah. Ya Allah, ya Allah, maafkan saya. Saya sementara akan melepaskan agama Islam demi untuk menikah perempuan tersebut. Tapi demi Allah, setelah saya nikah, saya akan masuk.
cuma nol trik trik di jina nikah umur. Ya Allah ya Rabb, beres sholat tapi hari kelama sudah diterima sudah tidak agama tapi abdi jahit kita mesti beres kita seminggu kemudian saya hari Islam lagi. Terus ngomong gitu tetap berkecamuk dah hati muraninya nolak tapi nafsu dah yang nerima akhirnya turun terturun dan kapolesen ragrat tetapkan anjena maut inalina maka betul satu perintah lagi jalani aku ngaji neangan kesalahan dulu maka kita jalani jadi ahli ibadah tapi maut dalam keadaan akhir maka dituntun di dia setiap ngaji nawaina kamana wassalatuna sholai niat aku ngaji seperti niatnya para ulama salatu sholai dia niatkan supaya orang benar-benar niatkan murni niat ngaji lillah karena Allah.